Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kuliner jalanan. Kali ini kita ada di Jalan Raya Balaraja yang ke arah Sentiong ya. Ini tepatnya di depan PT PMI ya. Pada kesempatan kali ini kuliner jalanan akan meliput salah satu pedagang es kuwut ya. Ini kayaknya baru dengar juga saya es kuwut. Mari kita langsung pedagangnya yang ada di depan sana, masih jauh ya. Dagang es kuwutnya nih. Ini sama bapak siapa ya? Bapak No. Ya nih es kuwutnya nih buat teman-teman nih yang pengen es kuwut, ada di depan PT PMI Balaraja ya. Tuh. Satunya berapaan pak? Satunya 5.000. 5.000 ya. Oh, pakai melon juga ya? Pakai melon. Ini belum dikupas sih tadi. Ini es ini baru apa emang ya? Baru. Oh iya, baru. Baru. Pantas aja ya baru lihat kayaknya. Sebenarnya yang ini nggak diadi, ini lagi nggak diadi. Iya. Diadi ya, mas. Ini malah lagi di sini. Itu apa tuh? Biji ini, selasi ya? Selasi. Marjan. Oh, pakai marjan juga. Jualan dari jam berapa, Pak, biasanya, Pak? Jualan dari jam 11. Jam 11 sampai ya, sore. Sampai sore. Nih, seger banget nih buat teman-teman nih. Panas-panas gini nih tuh esnya. Biasanya hari-hari itu diadi. Ya. Gimana lagi? Ini kalau bulan Ramadan nih, waduh, ini banyak yang nyari nih. Seger ya kelihatannya. Kalau mau asem pakai jeruk peras. Ada yang mau seneng asem kan? Kasih jeruk misalnya. Murah meriah. Iya, murah meriah ya. Iya. Ini buat teman-teman nih yang pengen es kuwut bisa datang langsung ke depan PT PMI ini Balaraja ya. Jangan lupa dukung terus channel Kuliner Jalanan dengan cara like, comment, share dan subscribe. Sobat Kuliner Jalanan, tadi saya sudah beli es kuwut nih ya. Es kuwut, nah ini dia penampakannya. Mari kita lihat nih, kita tuang ke gelas ya, biar kita dapat melihat gimana sih es kuwut itu. Kita tuang. Segar nih. Segar banget. Ini segini 5.000 rupiah nih, dapat banyak ya es kuwut nih. Penuh ya. Ada lemonnya juga. Mari kita coba nih. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger banget nih. Buat suasana panas-panas gini, minum es kuwut memang mantep. Apalagi nih dalam kondisi bulan Ramadan, pasti seger banget nih ya.
Seger banget. Kalian yang pengen mencoba es kuut bisa datang langsung ke depan PT PMI Balaraja ya. Ini es kayaknya produk baru ya. Saya juga baru lihat es kuut nih namanya. Ini es kuut nih, ada biji selasihnya, ada serutan melon, terus sama ada potongan lemon. Tambah sama es, terus sama marjan melon. Rasanya mantap emang. Segar nih, panas-panas ini. Oke, sekian liputan kali ini. Dukung terus channel Ngeliner Jalanan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.